Petaling Jaya, vokalis Lem, Zamani mengakui gemetar untuk menjalani pembedahan tulang belakang bagi merawat masalah bongkok yang dihidapinya di sebuah pusat perubatan pada 7 November ini. Kata penyanyi berusia 51 tahun itu, perasaan takut itu hadir memandangkan kali terakhir masuk ke bilik pembedahan adalah sekitar 20 tahun lalu bagi membuang batu karang. Katanya persediaan mental menjadi perkara utama yang sangat dititik berat menjelang hari pembedahan nanti. Perasaan gemetar itu muncul berikutan ini pembedahan besar pertama yang bakal saya jalani selepas pernah melakukan operasi kecil membuang batu karang 2 dekad lalu. Pada masa sama, akuinya selain mental dia perlu memastikan kesehatannya juga berada pada tahap memuaskan menjelang hari pembedahan Isnin depan. Saya ikut saja saranan dokter dari segi diet dan pengambilan vitamin. Mudah-mudahan kesehatan saya berada pada tahap lebih baik sebelum menjalani prosedur nanti. Dokter turut memaklumkan fase selepas pembedahan mengambil masa yang agak lama untuk sembuh sepenuhnya sebelum saya boleh aktif semula. Menurut vokalis Lem itu lagi, proses pemulihan yang membolehkannya untuk kembali ke arena nyanyian dianggarkan memerlukan tempo 3 bulan. Pada masa sama, Zamani berharap orang ramai dapat mendoakan kesejahteraan serta kelancaran proses pembedahan yang akan dilaluinya.